pelatihan di hari Jumat, perhatian positif. Berusaha untuk belajar dari pengalaman hidup. Setiap peristiwa yang muncul dalam hidup adalah pengalaman berharga yang memberikan kita kesempatan untuk mengakumulasi pengalaman hidup yang berharga. Jika seseorang melakukan kesalahan atau berbuat salah atau melakukan sesuatu yang tidak sempurna, hal itu akan memotivasi dirinya untuk memiliki kinerja yang lebih baik dan sempurna di masa depan. Setiap kali Anda melihat orang lain berperilaku, amati dengan empati dan selalu pertahankan pandangan mata yang penuh kasih dan tidak memperlakukan mereka dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Untuk melakukan apapun, Anda harus meninjau pengalaman masa lalu. Ini dapat mendukung keputusan dan keberhasilan Anda. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk belajar kepada siapapun, termasuk belajar kepada anak-anak. Ingatlah pengalaman yang Anda miliki dengan cara yang benar. Ingat apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman Anda. Ini adalah perhatian positif.